Okey, mula-mula sekali agak ada kejutan sikit lah. Sebab yang lama saya ni Azhari, yang mana ini adalah kira first baby dorang lah untuk Tinkerbell. Jadi bila dia lama tu agak terkejut lah, betul cerita apa kan? Saya rasa teruja juga lah. Dan satu kejutan kerana saya bekerja dengan director iaitu Alan, yang mana kawan belajar dulu. Dan apa pun saya happy lah. Sebab dia adalah seorang lelaki biasa yang mengalami depresi kerana biasalah kehidupan orang kan, apabila bercerai, apabila bisnesnya mengalami masalah, dan akhirnya dia melakukan sesuatu tindakan yang di luar kebiasaan orang. Itulah watak Aman, dan dia adalah orang yang tidak boleh diduga. Pelakon utamanya ada Nora, ada dengan Nizam Zaidi. Jadi Nizam Zaidi, saya tidak ada masalah besar sebab sebelum tu awal-awal lagi pun kita orang ada bekerjasama. Dengan Nora Dennis, ini ada pertama kali. Pada mulanya agak segan jugalah sebab masa kita orang ada script reading, tak banyak bercakap dengan dia. Tetapi progres tu lebih baik apabila di set, apabila kita dah ada ice breaking. Dan saya amat suka kerana Nora adalah seorang profesional dan senang bekerja. Maksud saya, saya pertama kali dengan dia, so ada segan. Tapi disebabkan dia tu pandai memecahkan suasana supaya tak nampak awkward sebab kita pertama kali, itu yang buatkan saya rasa best kerja dengan Nora. Okay, cabaran semasa berlakon. Pertama sekali adalah cerita ni kami shoot kebanyakannya adalah scene hujan. Jadi cabarannya ada ketika tu saya dah menggigil, tetapi director nak saya dalam keadaan steady. Okay, itu antara cabarannya. Yang kedua adalah saya kena bertukar perasaan and mood dalam masa yang sekejap. Dan benda ini berlaku boleh dikatakan hari-hari shoot. Tapi alhamdulillah semuanya dapat disempurnakan. Antara yang menarik banyak plot twist yang mana anda akan berada dalam keadaan korang ingat ceritanya akan ke arah itu, tetapi rupanya tidak. Dan kemudian cerita ini dia punya graf cerita dia tidak lambat dan tidak laju, tapi membuatkan korang akan akan follow cerita ni dan akan berdebar. Dan akhirnya akan... Okay, macam itulah. Hai, Assalamualaikum. Saya Jay Suazir. Jangan lupa untuk saksikan cerita Kanchong yang akan berada di Astro First. Terbaik.